KPM. Ish, teruknya dia ni kena kecam. Ih, banyaknya komen-komen negatif. Kesiannya dia. Macam mana nak tolong dia eh? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini anda bersama saya, Hazrina Kasim, dalam program Counseling. Yang pastinya kita nak bawakan satu topik perbincangan yang menarik khususnya untuk murid-murid yang sedang menonton ketika ini. Bagaimana sebenarnya kita nak dapatkan minda yang sejahtera? Maklumlah dalam kehidupan kita ini ada saja ujian, ada saja cabaran yang perlu kita depani. Namun sebagai manusia biasa, kadang-kadang kita tak lari daripada berfikiran negatif. Jadi untuk hari ini kita nak pastikan murid-murid semua untuk dapatkan minda yang sejahtera bersama dengan guru kaunseling kita. Ini dia Cikgu Nur Fatihah Ahmad. Apa khabar Cikgu Teha? Alhamdulillah, sihat Rina, sihat. Sihat sangat dan pastinya hari ini saya sentiasa berfikiran positif untuk dapatkan minda yang sejahtera. Baik, Cikgu Teha, kita nak beri fokus kepada tajuk perbincangan kita hari ini. Menyentuh tentang minda yang sejahtera ini. Pastinya Cikgu dapat kongsikan sedikit apa yang dimaksudkan dengan minda yang sejahtera. Okey, terima kasih Rina. Assalamualaikum anak-anak murid cikgu dekat rumah yang berada di sekolah kan, yang tengah menonton Didik TV. Assalamualaikum. Apa khabar? Sihat semua kan? Alhamdulillah, harap semua sihat, harap semuanya sejahtera. Bila kita bercerita hari ini kan Rina, bila kita bercerita tentang minda yang sejahtera, apa yang saya maksudkan dengan minda yang sejahtera ialah kita bercerita tentang temanya kesihatan mental. Jadi bila kita kata minda yang sejahtera, maksudnya kesihatan mental yang baiklah. Mentalnya sihat, mindanya pun sejahtera. InsyaAllah. Okey. Ini amat menarik perhatian saya dan khususnya untuk murid-murid yang sedang menonton ketika ini. Kalau kita nak bercerita tentang kesihatan mental yang baik, yang sejahtera ini, sudah tentu kita perlukan satu energi yang positif. Kadang-kadang kalau kita lihat kan cikgu, biasalah dalam kehidupan murid-murid ini ada tugasan ataupun kerja sekolah yang nak dilakukan, berdepan pula dengan masalah kawan-kawan, belum lagi bila bercerita tentang masalah di rumah dan sebagainya. Ini secara tidak langsung boleh memberi kesan kesihatan mental yang kurang baik. Betul. Kepada murid-murid. Kalau boleh cikgu kongsikanlah berkenaan dengan kesihatan mental dan fizikal ini, bagaimana sebenarnya kita nak melihat perkaitannya dalam minda yang sejahtera ini, Cikgu? Sebenarnya Karina, bila kita bercerita tentang kesihatan mental, minda yang sejahtera ini Karina, sebenarnya saya kan, bila kita cerita tentang remaja masa kini, anak-anak murid kita kat rumah sekarang, sebenarnya saya sangat kesian tau. Bila kita bercerita tentang remaja, terlalu banyak dia, mereka punya dugaan, mereka punya ujian. Kita dulu Karina, bila kita zaman kita sekolah kan, kita cuma perlu belajar. Kan? Dahlah belajar, belajar balik rumah macam tu je. Sekarang, murid sekarang, mereka kena belajar. Mereka kena menghadapi pandangan masyarakat terhadap mereka di media sosial kan, pandangan ibu bapa terhadap mereka di rumah, macam mana mereka nak diterima di sekolah. Tambah pula sekarang PDPR, terlalu banyak sebenarnya dugaan, ujian, cabaran untuk remaja-remaja dekat rumah sekarang. Jadi sebenarnya mereka sangat, ada satu generasi yang kata satu generasi yang sangat-sangat mencabar, sangat banyak cabaran, sangat banyak dugaan. Jadi hari ini kita nak berkongsi, cikgu nak berkongsi dengan anak-anak murid dekat rumah semua, macam mana serba sedikit kita nak hadapi cabaran dugaan supaya minda, supaya kesihatan mental anak-anak murid dekat rumah ni terjaga dan sejahtera. Dan sebenarnya Rina, yang nak tahu kenapa bila kita cakap tentang kesihatan mental ni, kenapa dia penting? Sebabnya bila kita punya dalaman ni tak sihat, bila mental kita tak sihat, terganggu, dia akan nampak dekat luaran tau. Kebanyakan masa murid-murid yang ada masalah gangguan kesihatan mental, ada masalah keresahan
kesusahan kan, anxiety, ada masalah depression, kemurungan, dia akan terzahir tau, terzahir dekat rupa. Dan dia kebanyakan masa, kalau ikut tengok dekat laman web KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, pun ada menyatakan, kalau orang tu stres, kalau orang tu ada kemurungan, dia akan terzahir dekat luar. Akan ada gangguan risiko serangan jantung, risiko untuk strok, risiko untuk penyakit-penyakit yang berbahaya seperti kanser dan sebagainya, Rina. Oh, kesan yang sangat besar sebenarnya, Cikgu, kalau kita tak jaga minda kita ini supaya dalam keadaan positif dan juga sejahtera. Betul. Saya tertarik bila Cikgu sentuh tentang PDPR. Ya. Ini adalah satu norma baru dalam dunia pendidikan. Betul. Kalau kita lihat, dahulunya memang mudah, Cikgu. Kita ada pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka. Kita dapat berinteraksi dengan kawan-kawan kita. Dan kita sendiri sebenarnya rasa lebih terbuka untuk melakukan apa saja aktiviti. Namun bila adanya PDPR, segala-galanya bergantung pada diri sendiri. Betul. Ini yang memberikan, bak kata cikgu tadi, tekanan, kemurungan dan juga keresahan. Betul. Dari sudut begini, bagaimana sebenarnya kita nak melihat murid-murid ini supaya menjadikan ia sebagai satu pembelajaran yang menyeronokkan dan membina minda yang sejahtera? Okey, bila kita cakap tentang PDPR ni, Karina, kan, sebenarnya kita tak boleh lari dari gadget, betul tak? Betul. Ha, bila kita cakap pasal PDPR, nak tak nak mesti ada gadget, mesti ada internet. Betul. Benda-benda ni sebenarnya menyumbang kepada tekanan murid-murid sekarang dekat rumah. Betul kan, anak murid semua ada internet, semua ada gadget, betul tak? Mesti paling tidak seorang mesti ada handphone. Kalau tak ada handphone pun mesti mak bagi laptop. Ada anak murid saya, Karina, dia dahlah ada handphone. Mak dia bagi pula laptop. Semata-mata untuk anak dia belajar bersungguh-sungguh. Tapi nak tak nak sebenarnya bila dah ada internet, Karina, bila dah ada gadget, nak tak nak kita akan, murid-murid sekarang akan pergi benda lainlah, seperti media sosial, permainan video dan sebagainya. Ini sebenarnya menyumbang kepada tekanan yang murid-murid hadapi sewaktu PDPR. Okey. Kan kalau kita ikutkan cikgu, ini sebenarnya kita tak boleh salahkan gadget itu sendiri kan, sebab ianya kalau dilihat daripada satu sisi yang positif, amat baik manfaatnya. Tapi bak kata cikgu tadilah, kita risaukan keadaan murid-murid yang melihat gadget ini pada satu faedah yang kurang bermanfaat. Cikgu mungkin boleh terangkan bagaimana sebenarnya pemikiran dalam kalangan murid-murid sendiri bila menyalahgunakan gadget itu. Okey, sebenarnya bila kita cakap pasal gadget kan, semua benda dalam dunia ni, semua benda ada kebaikan, betul tak, Rina? Yeah. Nak tak nak semua benda ada benda baik, tapi kalau kita salah guna, itu yang jadi benda tu tak baik. Macam tu juga gadget, bila dia digunakan untuk yang perkara kebaikan, PDPR kan, bersosial dengan kawan-kawan, itu sangat baik. Okey, tapi bila mana kita salah guna, terlebih guna, itu yang membuatkan dia menjadikan kesan yang sangat negatif kepada murid-murid, terutamanya ketika sekarang norma baru, ketika berada di rumah. Kita ada banyak masa dengan gadget, ada banyak masa dengan internet. Jadi ini yang membuatkan murid-murid ini mendapat gangguan dari sudut kesihatan mental. Baik, adakah sebenarnya bila cikgu menyentuh tentang murid-murid mendapat gangguan daripada kesihatan mental akibat dari pada penyalahgunaan gadget ini, boleh sebenarnya mempengaruhi kesihatan mental mereka? Sedikit, cikgu. Okey, lepas ini saya akan kupas dengan lebih lanjut. Sebenarnya bila kita bercerita tentang media sosial ini, dia sangat besar, sangat banyak yang saya nak kongsikan dan nak ajar tip dan panduan untuk anak-anak murid kita supaya tidak terganggu dan tidak membuatkan mereka punya kehidupan jadi huru-hara, tahu, Rina. Jadi lepas ini kita akan kongsi dengan lebih lanjut lagi, insyaAllah. Baik, itu dia tadi perkongsian menyentuh tentang topik kita hari ini berkenaan dengan minda yang sejahtera. Kita nak berehat seketika bersama kami dalam Didik TV KPM. Kembali bersama dalam program Counseling di Didik TV KPM yang pastinya fokus perbincangan pada hari ini menyentuh tentang minda yang sejahtera. Bagaimana kita nak dapatkan kesihatan mental yang baik dan juga bagaimana untuk hidup lebih
positif bersama dengan Cikgu Teha. Cikgu, saya suka untuk melihatkan kepada kehidupan dunia remaja hari ini. Kebanyakan daripada mereka memang hidup berasaskan teknologi yang ada. Dengan setiap gadget yang diberikan ibu bapa, pastinya ramai dalam kalangan murid-murid ini menggunakannya untuk tujuan pendidikan bagi kelas PDPR dan sebagainya. Namun kita tak boleh nafikan, Cikgu, bila ada dalam kalangan murid-murid ini berdepan dengan masalah-masalah yang pastinya boleh membuatkan kesihatan mental mereka terganggu. Contohnya, Cikgu, buli cyber, masalah kecam fizikal ataupun body shaming ini. Bagaimana sebenarnya masalah-masalah ini boleh mempengaruhi kesihatan mental remaja kita? Terima kasih, Rina. Bila kita cerita tentang kesihatan mental dan media sosial dengan Rina dan gadget ini, sebenarnya dia sangat berkait rapat. Bila kita tengok kan, bila kita tengok pelajar-pelajar, murid-murid di rumah sekarang tengah menggunakan gadget, menggunakan internet, nak tak nak, secara tak langsung mereka akan menggunakan sosial media ataupun media sosial kan. Yeah. Dan bila Rina tadi ada sebut tentang body shaming, ada sebut tentang bully cyber, betul Rina, saya sangat setuju. Sebab saya banyak terima kes, saya banyak terima klien yang berkaitan rapat dengan gangguan-gangguan media sosial seperti bully cyber dan juga body shaming sebentar tadi. Jadi bila kita bercerita tentang penggunaan media sosial anak-anak murid dekat rumah, nak tak nak hari ini kan semua orang akan ada media sosial. Nak tak nak semua murid ada media sosial. Kenapa? Sebab mereka tak nak ketinggalan. Okey, bila tak nak ketinggalan, semua orang nak tak nak dia kena ikut trend, dia kena ikut sekarang kawan-kawan dia ada Instagram, ada TikTok, dia pun kena ada. Kalau tidak, dia akan rasa ketinggalan. Dan bila mana kita sebut tentang gangguan media sosial, Rina, saya percaya kita pernah dengar banyak kes kan, banyak kes yang melibatkan gangguan media sosial yang ada ramai yang ikut trend untuk trend TikTok, cabaran-cabaran di TikTok ramai nak kena buat, akhirnya yang melibatkan sampai dia terjatuh bangunan, ada yang terjatuh daripada landasan kereta api dan sebagainya, semua semata-mata mengikut cabaran di TikTok, Rina. Dan juga tak kurang juga, kalau siapa pun nak, siapa masih ingat, kalau Rina masih ingat kan, ada kes, satu kes di Sarawak tak silap saya pun ada berkaitan dengan sosial media juga. Dia tanya, dia siap buat, sekarang ni ramai kan di media sosial buat undian, buat undian nak kena pakai baju apa kan. Jadi kerasarakan di media sosial yang pilih Karina, apa tindakan dia lepas ni, dia nak buat apa. Jadi ini sebenarnya satu masalah yang sangat besar, sebab di media sosial kita, even termasuklah kita sendiri, kita tak ada sangat tanggungjawab tu, sebab kita tak jumpa, tak kenal orang. Kita kenal di media sosial, kita tak ada tanggungjawab untuk dia sihat ke tidak, dia cantik ke tidak, suka hati dia, sebab kita tak kenal. Jadi di media sosial ni persahabatan tu tidak berasaskan tanggungjawab. Jadi dia boleh je nak undi supaya orang tu cedera, orang tu pakai tak cantik, orang tu dimarahi oleh mak dia, kita boleh undi apa saja ikut suka hati. Jadi ini sebenarnya memberi satu kesan yang sangat negatif kepada remaja dan juga anak-anak murid kita di rumah sekarang sebenarnya, Rina. Kalau kita lihat, Cikgu, ini antara isu ataupun masalah yang mana tanpa kita sedar boleh memberi pengaruh yang tidak baik kepada murid-murid kita. Apatah lagi dalam situasi kadang-kadang tak ada kawalan dari segi penggunaan gadget tersebut. Dan ibu bapa mungkin tak tahu apa yang sebenarnya tujuan anak-anak menggunakan gadget ini selain daripada PDPR. Daripada sudut untuk kita menjaga kesihatan mental ini, Cikgu, bila menggunakan media sosial, bagaimana caranya? Yang penting untuk murid-murid itu sendiri dan juga pantauan daripada ibu bapa. Okey, Rina, bila kita sebut tentang penggunaan media sosial ini, Karina, tentang ibu bapa, tentang cara nak jaga, saya sebenarnya nak kaitkan sikit dengan beberapa teori tau, anak murid kat rumah dengar ya. Anak-anak murid, Cikgu, sekarang yang berada di rumah dengar betul-betul, supaya bila anda guna media sosial, anda tak terambil kesan yang buruk. Yang pertama, kenapa media sosial ini mengganggu? Yang pertama tadi sebentar saya sebut gangguan dalam termasuk bully cyber. Kan, bila kita di bully cyber, ingat Irina, sebenarnya bully cyber ni kita boleh jadi, kita jadi mangsa buli. Boleh jadi juga kita ni pembuli sebenarnya. Macam mana kita boleh jadi pembuli, Rina? Contohnya kecam. Sekarang semua orang mengecam kan? Anak-anak boleh kata. Tak habis-habis tak kecam. Habis kecam kan? Apa kau pakai baju macam ni? Buruk. Itu sebenarnya satu buli cyber, Rina. Kenapa kulit kau tak berapa putih? Tak cantik lah. Sekarang kita tengok banyak kan di media sosial, di TikTok kan? Orang menangis-nangis depan TikTok. Orang sebab kena kutuk kulit dia tak berapa cerah kan? Itu sebenarnya satu buli cyber. Anak-anak murid, tolong sangat-sangat jangan
jangan jadi pembuli. Dan kalau anda jadi mangsa buli, macam mana nak buat? Sila laporkan. Boleh laporkan kepada guru kalau dibuli di sekolah kan? Ataupun boleh laporkan kepada SKMM. Sekarang dah ada tau Rina, dah boleh laporkan. Jadi tolong jaga, jangan jadi mangsa buli dan jangan, yang paling penting, jangan jadi pembuli. Itu yang pertama. Okey. Dan yang kedua Rina, bila kita cakap tentang media sosial kan, anak-anak murid cikgu kat rumah, bila kita cakap tentang media sosial, kenapa media sosial ni boleh mengganggu? Sebab ada satu teori orang panggil sebagai behavioral displacement. Kita rasa hidup kita dah semua kat media sosial. Okay. Dah tak perlu bersukan, dah tak perlu pergi keluar berborak dengan mak ayah kat luar. Sebab kita rasa sepenuh masa itulah realiti, itulah kehidupan kita. Setiap kali keluar mana-mana kena ambil gambar, update. Kalau tak update, rasa macam tak hidup hari ini. Orang tak tahu perkembangan kita kan. Sebelum makan ambil gambar. Terasa gitu kan. Sama aja kan. Ambil gambar dulu. Sampai sekarang, anak-anak, even anak saya sendiri kat rumah kan. Kenapa tak ambil gambar dulu? Dia tak ingat doa, dia ingat gambar kan. Punyalah kebiasaan ini kena update di media sosial. Jadi ini menyebabkan kita lupa. Sebenarnya kehidupan kita bukan di media sosial, tapi kehidupan sebenar kita di luar. Termasuklah anak-anak murid kita dekat rumah, Rina. Kebanyakannya sekarang semuanya di media sosial. Tapi akhirnya bila dekat rumah, semua baring dalam bilik. Bila PDPR, Rina, 24 jam dekat dalam bilik. Sampai pun tak berkomunikasi dengan mak kat rumah. Sampai mak minta tolong pun nak marah kan. Sebab apalah mak kacau nak PDPR. Padahalnya PDPR 8 hingga 12 je. Tapi sebab nak media sosial ni, nak berkomunikasi, nak sentiasa berkawan, nak sentiasa chat, jadinya 24 jam di media sosial. Dan yang seterusnya, kenapa media sosial ini mengganggu Rina? Satu yang tadi dari sudut perlakuan, satu lagi dari sudut sosial. Kita rasa itulah kawan kita. Teman rapat kita. Teman rapat kita, padahal tak pernah jumpa pun. Kebanyakan anak murid saya di sekolah, bila saya tanya kawan baik siapa, oh saya jumpa kat Instagram cikgu. Saya jumpa dekat Facebook cikgu. Pernah jumpa? Tak pernah cikgu. Tapi dia baik, dia memahami saya. Macam mana nak faham kalau jumpa? Pun tak pernah. Jadinya dia kawan secara realiti dah tak ada. Kawan fizik, kawan maya. Jadi semuanya kawan maya. Kalau kita ada masalah, Rina, contohnya anak muda kat sekolah, kat rumah kan. Kalau ada masalah gangguan kesihatan mental, kita tak cerita kat siapa. Sebab kawan di media sosial tak sepanjang masa ada kan. Boleh jadi kalau kita perlukan bantuan yang mendesak, kita tak ada kawan secara fizikal. Dan sebenarnya ini sangat mengganggu remaja-remaja sekarang sebab mereka tak ada hubungan sosial yang betul. Mereka ada hubungan sosial secara maya. Tidak salah sebenarnya kita nak ada kawan di alam maya ataupun melalui media sosial. Tetapi kehidupan realiti di bumi nyata ini juga perlu dijalani seperti biasa. Baru seimbang kan cikgu? Baik, itu sebenarnya perkongsian yang kita bawakan untuk topik kita minda yang sejahtera ini. Kita nak berehat sekali lagi, bertemu kembali dalam program Counseling selepas ini. Kembali lagi bersama kami dalam program Counseling di Didik TV KPM dan pastinya fokus perbincangan hari ini kita nak membawakan kepada satu minda yang sejahtera dalam kalangan murid-murid sendiri. Penting sebenarnya cikgu kan untuk kehidupan murid-murid ini, biarpun ada banyak mungkin cabaran dan tugasan yang perlu dilakukan, minda sentiasa kena sejahtera. Maklumlah cikgu, kalau kita lihat kita ini hidup pasti ada dugaan, ada ujiannya, ada masalahnya. Contohlah macam kita dah fikirkan kan, satu perkara tu dapat memberikan manfaat untuk diri kita, tiba-tiba ada orang pula yang tak suka. Dan pastinya perkara itu kalau kita nak bawa atau kaitkan dalam dunia cyber ataupun media sosial ini akan menjadi bahan kecaman dan sebagainya. Kadang-kadang kita rasa macam tak ada siapa nak bantu kita, nak mengadu dengan ibu ayah. Mungkin kita rasa perkara ini terlalu peribadi, tak sesuai nak cerita, nanti kena marah. Tapi nak bercerita dengan kawan, takut salah kawan, kita pula yang dimarahinya. Jadi cikgu, bila dalam keadaan kesihatan mental kita yang semakin orang kata sukar untuk kita buat keputusan ini, bagaimana sebenarnya seseorang murid itu boleh mendapatkan bantuan? Okey Rina, macam ni.
bila kita minta pertolongan penting, tapi yang lebih penting ialah minta pertolongan dari orang yang betul. Kadang-kadang kita minta pertolongan daripada orang yang salah pun bahaya juga kan? Tak membantu. Tak membantu. Dia bukan saja tak membantu, menambahkan. Boleh jadi menambahkan, memburukkan keadaan. Betul Rina, di kebanyakan masa murid-murid saya di sekolah ataupun murid-murid di sekolah, di kebanyakan masa mereka memang boleh minta pertolongan, tapi mereka meminta pertolongan dari orang yang salah. Kadang-kadang tanya dekat media sosial, patutkah saya marah dia? Itu sebenarnya satu bentuk meminta pertolongan, tapi dari orang yang salah, media sosial. Sebab orang di media sosial, dia tak ada tanggungjawab, Rina. Dia boleh je, tak payah kan? Dia tak ada apa-apa tanggungjawab. Dia tak perlu, dia takkan dipersalahkan. Jadi, minta pertolongan dari orang yang betul. Yang pertama, orang yang betul yang pertama. Yang pertama boleh jadi ibu bapa, Rina. Tapi bila kita cerita tentang ibu bapa, kebanyakan masa remaja sekarang dia tak suka cakap ibu bapa. Sebab dia takut mak ayah dia marah dia kan? Dia takut mak ayah dia hakimi dia. Dia adili dia kan, jadinya dia akan bercerita dengan kawan. Tak ada masalah Rina, nak bercerita dengan kawan okey, tapi kawan yang macam mana? Kalau kita tahu kawan tu boleh memberi nasihat yang baik pada kita, pergilah, boleh cerita kat kawan. Tapi kalau kita rasa kawan kita pun sama je lebih kurang macam kita kan, aku minta nasihat dia lagi teruk, aku rasa baik jangan. Minta pertolongan daripada guru kaunseling. Kat sekolah semua ada guru kaunseling kan? Minta pertolongan daripada guru kaunseling, jumpa dengan cikgu, cakap cikgu saya ada masalah. InsyaAllah cikgu akan membantu. Selain daripada itu, ahli keluarga yang lain, kalau tak ada ibu bapa, rasa ibu bapa akan adili kita kan, akan marah, kita boleh cerita dengan nenek kan? Dengan nenek, kita rasa nenek itu mesti sayang kita, dia mesti bagi nasihat yang baik, betul tak? Nenek pun boleh. Nak ceritanya, asalkan kita bercerita, insyaAllah kita akan okey. Selain daripada ahli keluarga, selain daripada kawan, kita boleh juga dapatkan bantuan dari pihak-pihak yang pakar. Daripada doktor di klinik kan? Ataupun daripada, kalau kita malu sangat nak cerita ke orang, kita malu sangat nak bercakap depan-depan, kita boleh call Rina. Sekarang ni mudah sangat. Sebab kesihatan mental ni benda yang sangat dititik beratkan sekarang. Jadi nak call pun boleh Rina. Talian daripada KKM yang KKM sediakan. Contohnya talian kasih 15999. Saya ingat Rina. Sebab nak ceritanya talian tu sangat penting. Sebab KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia sekarang pun banyak gariskan tentang program-program minda sihat ni. Program-program kesihatan mental ni. Sebab benda ni sangat-sangat penting. Jadi kalau awak rasa malu nak bercerita kat cikgu, anak-anak murid sekarang kat rumah ni kan, malu nak cerita kat cikgu, malu nak cerita kat kawan, malu nak cerita kat parents, malu nak cerita dekat nenek ke siapa kan, boleh call. Mereka tak akan hakimi anda. Mereka tak akan, itu pun masalah, tak akan. Mereka akan terima anda tanpa syarat. Mereka akan dengar dan mereka akan bantu sedaya upaya yang mungkin Rina. Dan yang pastinya, bak kata Cikgu Teha tadi, kena dapatkan pertolongan ataupun bantuan daripada orang yang tepat, orang yang betul. Cikgu jelas di sini berkenaan dengan minda yang sejahtera ini. Mungkin sedikit rumusan daripada Cikgu Teha berkenaan dengan topik kita hari ini. Terima kasih Rina. Bila kita nak buat rumusan ini sebenarnya banyak sangat cikgu nak cakap, tapi perkara yang paling penting bila kita kaitkan dengan kesihatan mental, yang paling macam cikgu cakap sebentar tadi kan, media sosial kena jaga. Bila masa kita, bila mana kita rasa yang kita punya penggunaan media sosial terlalu banyak, sampaikan kita tak boleh, tak ada handphone, itu sebenarnya maksudnya kita dah obses Rina. Bila mana kita obses benda itu sampai dah mengganggu hubungan kita dengan orang lain, sampai mak ayah dah marah-marah kita kan. Sebenarnya banyak tau anak murid kat rumah, dia kata mak ayah dia selalu marah sebab dia selalu ada kat bilik. Mestilah kan, sebab dia tak keluar. Jadi bila sampai media sosial itu sampai dah mengganggu hubungan awak dengan mak ayah awak, hubungan awak dengan kawan-kawan di luar, sampai dah mengganggu awak untuk tak boleh nak berkawan, jadi awak kena atasi dan limitasikan penggunaan media sosial. InsyaAllah bila awak limitasikan penggunaan media sosial, banyakkan bersosial di luar, berjumpa mak ayah, berbual dengan mak ayah di rumah, InsyaAllah awak punya kesihatan mental akan membaik. InsyaAllah dia akan membantu supaya minda awak, anak-anak murid di rumah lebih sejahtera. Limitasikan penggunaan media sosial dan banyakkan berkomunikasi dengan ibu bapa ataupun rakan-rakan secara realitinya. Terima kasih. Kita nak ucapkan kepada Cikgu Nur Fatihah Ahmad selaku guru kaunseling kita hari ini. Mudah-mudahan ianya menjadi satu manfaat untuk kita mendapatkan kehidupan yang lebih positif dengan minda yang sejahtera. Jumpa lagi bersama kami dalam program Kaunseling di Didik TV KPM. Assalamualaikum.
KPM.